Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good people semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat walafiat semuanya dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yatno Supriyadi. Di channel saya ini, saya mengajak teman-teman untuk belajar membuat PowerPoint yang keren dan berbagi, ya. Saya berbagi template PowerPoint secara gratis. Kali ini saya akan membuatkan sebuah presentasi seperti ini, ya. Bagaimana presentasi teman-teman bisa tampil keren. Di sini ada animasi yang terus berputar dengan latar belakang gambar yang zoom in dan zoom out yang tidak berhenti, kemudian warna, ya, ini perputaran warna biru dengan ungu, ya, kemudian ada teks dan subjudul dan menganimasikannya. Ikuti terus, ya, sampai akhir sehingga teman-teman bisa membuat slide yang keren ini. Bagi yang mau templatenya silahkan download, ada linknya saya bagikan di deskripsi video ini. Jangan lupa subscribe. Kali ini saya akan membuat contoh PowerPoint keren, ya, dan gratis. Download templatenya yang akan saya bagikan. Ikuti terus dari awal sampai akhir karena di akhir saya akan memberikan contoh bagaimana menganimasikan desain yang kita buat kali ini, ya. Ya, saya mulai saja. Ini file baru, ya, seperti ini. Jangan sampai di skip karena saya akan mencontohkan bagaimana membuat gabungan sebuah shape, kemudian melubanginya dan menganimasikannya, ya. Ini contoh, saya akan duplikat, ya. Ini contoh penggabungan, saya ganti warnanya dulu. Hilangkan garisnya, kemudian saya rotasi yang ini ke kanan, ya, seperti ini. Saya cek dulu. Nah, sekarang saya akan menggabungkan format union, ya, seperti itu. Lanjut teman-teman, saya akan memotong, ya, bentuk shape segi empat ini akan saya potong dengan bentuk lingkaran. Oke, seperti ini. Kita format shape, hilangkan dulu garisnya. Saya sementara pakai warna yang ini dulu. Oh, langsung saja saya mau yang ini, ya. Kemudian kita siapkan bentuk lingkaran untuk memotongnya. Saya sengaja besarkan seperti ini, kita hilangkan garisnya dan ini kita transparankan supaya kelihatan, ya. Kemudian saya copy dulu, ini pakai memotong dulu, ya, karena saya masih perlu lagi. Cara memotong, klik ini sambil tekan shift format, kemudian kita pilih subtract, ya. Sekarang sudah terpotong. Saya akan paste lagi lingkaran yang tadi ini, ya. Saya kasih besar sedikit sambil tekan shift supaya simetris, ya teman-teman. Sedikit saja lewatan, ya. Kemudian saya simpan ke belakang dan ini dengan ini saya akan simpan di tengah-tengah, ya, seperti ini. Oke, sekarang yang kuning ini sudah ada di tengah-tengah yang lingkaran besar. Klik lingkaran besarnya, klik kuningnya, kita format, kemudian subtract, ya. Sekarang yang lingkaran sudah berlobang. Biarkan masih transparan dulu, saya akan membuatkan sebuah kotak di belakang. Ini untuk wadah foto, ya. Jadi nanti ada foto di belakang lobang ini. Kemudian kita pilih picture, ya. Kita insert picture-nya. Saya sudah siapkan gambarnya, nanti teman-teman silahkan ganti saja. Kita cari yang pas di tengah-tengah karena ya, saya coba pakai ini, ya, seperti ini. Tinggal kita atur. Ini kan masih kurang simetris, ya, gambarnya karena mengikuti bentuk set. Kita atur seperti ini. Oke, sudah cukup. Saya simpan ke belakang, send to back. Ini transparansinya kita hilangkan, ya, seperti itu. Kita atur ulang.
saya rasa cukup. Kemudian ini saya pilih gradient ya, pilih pakai dua warna. Warna yang pertama saya pakai yang ini, dan warna yang kedua saya pakai yang ungu ya. Kemudian orientasinya saya pakai yang dari pojok ini, coba ya, seperti itu. Lanjut ya teman-teman, kita buat hiasan lagi di pinggir sekali sini ya. Oke, kita hilangkan garis outline-nya, kita pilih pakai warna yang lebih tua ya, seperti itu. Selanjutnya saya akan buat teks. Contoh PowerPoint keren ya, saya pakai jenis huruf Century Gothic. Ya. Tebalkan, pilih warna teksnya, saya pakai yang ini ya. Kemudian format kita rotasi ke kanan, ya, seperti itu. Kita simpan di sini ya. Oke. Nah, coba di tengah-tengah. Ya, sudah di tengah-tengah. Lanjut dengan teks selanjutnya untuk judul atau apa, silahkan ya teman-teman buatkan teks ya. Saya pakai Century Gothic juga ya, tebalkan, ganti warnanya putih ya, seperti itu. Kemudian size nya kita besarkan ke 24, dan untuk teks uraian saya pakai random text saja seperti ini. Kemudian jenis hurufnya yang agak tebal ya, saya pakai Montserrat. Size nya silahkan sesuaikan kebutuhan teman-teman ya, saya pakai 12 poin. Kemudian kita atur, rapihkan ya, seperti itu. Terus saya akan copy saja duplikat ya di sini. Kemudian ini saya ubah ya, kemudian ukurannya juga kita kecilkan. Seperti ini. Kemudian saya duplikat. Dan satu kali lagi saya duplikat ya, seperti ini. Ada tiga uraian di sini ya teman-teman. Jadi satu di sini, silahkan ini mau perbanyak juga nggak apa-apa. Satu, dua, tiga ya uraiannya, seperti itu. Kemudian saya akan membuat hiasan di sini, ada garis ya. Untuk variasi saja teman-teman. Kita size nya ke 2 poin sudah kelihatan, dan warna garis adalah warna yang ini ya. Saya duplikat garis ini, duplikat ya. Oke, seperti itu. Kita cek dulu desain kita ya teman-teman ya, ini sudah cukup rapi saya rasa. Nanti teman-teman silahkan sesuaikan untuk judul dan teksnya ya. Terlalu besar, saya kecilkan saja. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ikuti ya teman-teman bagaimana ini bisa tampil memukau ya. Saya akan buat animasinya ya teman-teman. Pertama saya akan aktifkan dulu animation pen ini ya, seperti ini. Yang pertama kita animasikan adalah ini, kita play in ya dari kiri seperti itu. Startnya on click, durasi 0,5 ya. Kemudian saya akan buat efek smooth end ya. Oke, seperti itu. Lanjut dengan ini, kita play in dari bawah ya, seperti itu. Startnya with previous, kita kasih delay 0,25, durasi tetap 0,5 detik ya.
Lanjut teman-teman, saya akan menganimasikan ini. Itu kita zoom dulu, ya seperti itu. Start with previous. Kita tambah delaynya ya, zoomnya nih durasi 0,5 saja. Kemudian tambah animasi berputar dia, ya spin seperti itu. Startnya with previous, kemudian kita mundurkan delaynya, ya seperti itu. Kemudian klik kanan, kita saya pilih timing dan pilih until-nya repeat ya, until end of slide. Jadi dia akan berputar sampai pindah ke slide berikutnya ya. Ya, dia akan berputar seperti ini terus. Lanjut yang di belakang, ini yang gambar cewek ini, kita kasih zoom ya. Zoom seperti itu. Start-nya with previous ya, seperti itu. Kemudian kita kasih sekali lagi grow ya. Ya, seperti itu. Oke, start-nya with previous, hanya saja kita delaynya kita tambahkan sedikit. Klik dua kali. Repeat until of slide, dan efek di sini kita pilih auto reverse ya. Auto reverse gunanya dia akan zoom dan mengecil kembali ya. Kemudian size-nya kita pilih ya, jangan terlalu besar zoomnya, cukup ke 110% saja. Kita oke ya seperti itu. Dan selanjutnya kita masukkan judul ya. Judul kita pilih play in dari atas. Ya, seperti itu. Start with previous durasi 0,75. Saya akan pakai efek bounce end ya. Kita maksimalkan bounce-nya jadi dia seperti memantul ya, teman-teman. Ya, seperti itu. Kita jangan terlalu banyak bounce-nya, ternyata ya setengah saja pantulannya. Oke, seperti itu. Lanjut, ini kita copy saja ke bawah sini. Oke, hanya saja delaynya kita mundurkan sedikit. Iya. Jadi setelah ini masuk, baru teks uraian di bawah. Dan teks ini kita masukkan dari bawah juga, ya, seperti itu. Kita coba ya, kita start with previous 0,5. Mungkin ini sebaiknya setelah ini ya, jadi ini yang ketiga. Kita naikkan saja, caranya gampang, ya kita naikkan ya. Oke, seperti itu, sama-sama ya, jadi ya. Dengan ini ya, masuk, ya, seperti itu. Lanjut yang ini, ya, subjudul ini saya akan animasikan. Play in dari kiri, dari kanan ya, seperti ini, ya. Start with previous durasi 0,75, kemudian efek optionnya saya akan smooth end ya. Kita coba lihat. Oke. Atau kita pilih dari atas saja, from top. Karena kalau dari kiri akan kurang bagus kelihatannya, memotong gambar ini ya. Kita mundurkan. Ya, delay 0,5 ya, tambahkan. Lanjut kita copy ya, paste di bawah sini, kemudian tambahkan delaynya sedikit ya. Yang ini kita pilih pakai wipe saja, itu dari kiri ke kanan ya, seperti itu. Startnya with previous, hanya saja delaynya kita mundurkan sedikit. Ya, kita lanjut yang ini, kita copykan ke subjudul presentasi ini juga. Hanya delaynya kita tambahkan ya, kita mundurkan lagi. Ya, seperti itu, kita copykan lagi ke bawahnya. Oke, kita tambah delay sedikit ya. Nah, yang ini garis kita copykan juga ke garis yang ini. Tinggal lihat delaynya saja ya, lagi ya. Oke. Copykan juga animasi ini pakai animation painter ke subjudul di sini. Kita tambahkan delaynya saja. Oke, kemudian ini kita tambahkan juga delaynya, mundurkan sedikit.
kita cek sekarang ya teman-teman, bagaimana hasilnya. Oke, seperti itu. Oke, iya, nah, ini kelihatan sekali gradasi warnanya ya teman-teman, jadi tampil keren sekali, dan ini membuat perhatian audiens tetap ke slide ini karena dia bergerak terus ya, seperti itu. Jadi saya buatkan ini simpel sekali tapi tetap keren ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini teman-teman bisa mengikutinya. Silahkan ulang-ulang terus kalau memang belum bisa mengikutinya ya. Intinya bahwa presentasi itu biarpun sederhana tetapi bisa tampil keren, itu menarik ya, jadi audiens tidak bosan. Buat yang lagi pusing bagaimana membuat template desain yang bagus, silahkan buka-buka saja video tutorial saya yang lain, banyak tersedia di situ. Bila perlu templatenya silahkan download, terus berlatih untuk membuat animasinya ya. Jadi seperti ini, semoga bermanfaat ya. Buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya, silahkan subscribe, jangan lupa komen, dan tolong dibagikan. Siapa tahu bisa membantu teman di sekitarnya yang sedang membutuhkan template PowerPoint yang keren ini. Sekali lagi, semoga bermanfaat, berbagi tak pernah rugi, hidup harus jadi solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.